Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Seperti biasa, kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Nagari Alahan Panjang, Kecamatannya Lembah Gumanti, dan pasar ini berada di tepian danau di atas. Seperti biasa, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing. Serta ini adalah harga karungan. Baik Ibu Bapak, kita mulai informasinya satu per satu. Kita mulai dari sayur pangsit. Hari ini harganya 9 sampai 10.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga kemarin. Sayur pakcoy hari ini harganya 4 sampai 5.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Sayur pahit hari ini 5 sampai 6.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga kemarin. Bunga bawang atau tombak bawang hari ini 3 sampai 4.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Daun bawang atau bawang prai hari ini 10 sampai 13.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Untuk hari ini harga seledri ledek 18.000 sampai 20.000 rupiah per kilo, turun 1.000 rupiah dibandingkan hari kemarin. Selada untuk hari ini harganya 3 sampai 4.000 rupiah per kilo, sama dengan harga hari kemarin. Sawi hari ini 90.000 sampai 100.000 rupiah per karung, juga sama dengan harga kemarin. Lobak putih atau kol bulat hari ini harganya 3 sampai 4.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Kembang kol atau bunga lobak hari ini 7 sampai 8.000 rupiah per kilonya, juga sama dengan harga kemarin. Japan atau siam 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga hari kemarin. Harga buncis hari ini 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilo, turun 2.000 rupiah dibandingkan dengan hari kemarin. Harga terong hari ini 7.000 sampai 9.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Jagung manis 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga hari kemarin. Baik Ibu Bapak, seperti biasa kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Ibu Bapak, kita lanjutkan informasinya kepada harga tomat. Harga tomat hari ini 10.000 sampai 11.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Ubi jalar atau kapelo hari ini 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Harga wortel hari ini 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya, turun 2.000 rupiah dibandingkan hari kemarin. Harga kentang hari ini 10 sampai 11.000 rupiah per kilonya,
sama dengan harga kemarin. Sedangkan kentang merah untuk hari ini harganya Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilonya, juga sama dengan harga hari kemarin. Cabai rawit hari ini harganya Rp41.000 sampai Rp43.000 per kilonya, sama dengan harga hari kemarin. Cabai hijau untuk hari ini harganya Rp13.000 sampai Rp16.000 per kilonya, sama dengan harga kemarin. Sedangkan ibu bapak, harga cabai merah hari ini Rp40.000 sampai Rp42.000 per kilo, turun Rp2.000 dibandingkan hari kemarin. Seperti biasa ibu bapak, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Ibu bapak semuanya, sekarang kita lanjutkan informasi kita kepada harga bawang merah. Kita mulai dari bawang Pekin, hari ini harganya Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilonya, sama dengan harga kemarin. Harga bawang merah ukuran ampera halus hari ini Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo, sama dengan harga hari kemarin. Bawang merah ukuran ampera kasar hari ini harganya Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran menengah halus hari ini harganya Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran menengah kasar hari ini harganya Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran super hari ini harganya Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran SPJ hari ini harganya Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilo, sama dengan harga kemarin. Sedangkan bawang merah ukuran jumbo untuk hari ini harganya Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilo, sama dengan harga hari kemarin. Khusus informasi harga bawang, ini adalah harga penjualan uncu bawang. Dan ini adalah bawang merah kualitas terbaik yang dijual oleh uncu bawang.
Demikianlah informasi yang dapat kita sampaikan, Ibu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.